Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di sini, Sobat Migas Indonesia. Eh, hari ini kita berkumpul di sini untuk mendiskusikan tema yang cukup menarik mengenai Integrated Drilling Services Procurement Strategy to support production and national capacity building. Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah melalui SKK Migas saat ini telah menargetkan produksi yang berkesinambungan hingga tahun 2030 nanti produksi bisa mencapai 1 juta BOPD untuk minyak dan 12 BSCFD untuk gas tentunya ini menuntut kita selaku pelaku hulu, hulu migas tentu membuat harus membuat inovasi yang di sisi lain sebagaimana kita ketahui juga bersama Kondisi harga migas hari ini mengalami koreksi yang cukup signifikan. Hal ini mengharuskan kita juga membuat suatu terobosan-terobosan yang cukup agresif, sehingga bisa menjaga keekonomian lapangan menjadi lebih baik. Salah satu kontribusi terbesar dalam biaya produksi adalah biaya pengadaan, tentunya, sehingga berinovasi dari sisi pengadaan, tentunya akan memengaruhi keberhasilan dalam pemilihan teknologi dan biaya yang paling tepat. Bersama kami di sini telah hadir tiga narasumber yang tentu saja sangat berkompeten di bidangnya. Langsung saja kami perkenalkan yang pertama, Bapak Indarto Wibowo selaku birokrat di bidang pengadaan yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang pengadaan Hulu Migas. Saat ini beliau menjabat sebagai Manajer Senior Pengadaan di SKK Migas. Yang kedua ada Bapak Agus Tiawan selaku praktisi pengadaan yang sudah cukup berpengalaman di industri pengadaan hulu migas lebih dari 10 tahun terakhir ini. Saat ini beliau menjabat sebagai VP SCM pada Saka Energi. Dan tentunya yang terakhir Bapak Suhardono selaku praktisi bisnis oil and gas di Drilling Services lebih dari 37 tahun dalam bidangnya. Saat ini beliau menjabat sebagai Senior Manager Business Development pada PT Halliburton Indonesia. Selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Selamat pagi, Selamat pagi Pak Joko. Okay. Pak Joko. Hari ini uh, kita akan coba mendiskusikan suatu tema yaitu Integrated Drilling Services Program Strategy to Support Production and National Capacity Building. Mungkin saya perlu uh, statement dulu dari SKK Migas ya. Kira-kira seperti apa Pak uh, kondisi hulu migas saat ini baik Terima kasih Pak Joko uh, saya mencoba untuk uh, menjelaskan sedikit point of view dari sisi uh, SKK migas ya kita ketahui bahwa memang dalam kurun waktu 10 tahun ini memang populasi dunia itu meningkat artinya penggunaan <tuh> energi juga meningkat kalau saya kita lihat statistik itu sebesar sekitar 36 persen lah gitu ya dan uh, perlu adanya suatu usaha yang lebih Paling tidak dengan visinya SKK Migas 1 juta barrel oil per day di tahun 2030 dan 12 miliar standar cubic feet per day di tahun 2030 juga memungkinkan adanya suatu potensi atau suatu apa usaha yang sangat-sangat menjanjikan ya terutama untuk potensi migas di daerah timur Indonesia khususnya offshore laut dalam gitu ya. Menurut data di SKK Migas sebanyak 128 cekungan itu belum dibor. Artinya begitu banyak potensi yang bisa digali gitu ya. Nah, dari situ kita melihat SKK Migas mencoba berusaha khususnya di bidang pengadaan juga, bagaimana kita bisa mengelola pengadaan yang efektif dan efisien dan juga paling tidak juga mengedepankan lokal konten. Nah, bagaimana nanti usaha-usaha industri hulu migas ini bisa menjadi uh, lokon motif utama dan bisa meningkatkan kapasitas lokal di Indonesia mungkin itu dulu statement dari saya Silakan. ya menarik sekali apa yang disampaikan oleh uh, Pak Bowo tadi ya mengenai current condition kira-kira kalau dari sisi pandangan uh, Pak Agus laku pelaku pelaku uh, atau operator di hulu migas bagaimana kondisi hari ini Pak dengan silakan Pak baik terima kasih uh, Pak uh, Joko jadi, eh, kalau kita berbicara mengenai industri hulu migas, tentunya eh, tidak terlepas dari prinsip kami berusaha. Jadi, seluruh KKKS ingin melakukan usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, yang bisa mensejahterakan pemegang saham, dan untuk sampai ke situ, eh, banyak hal yang kita pertimbangkan untuk uh, kita lakukan agar uh, konsistensi kegiatan uh, kami sebagai KKKS tetap terus berlangsung uh, dalam masa di mana harga minyak uh, dan uh, gas juga uh, masih belum uh, kembali ke kondisi yang tanda uh, kutip menguntungkan. Uh, semua pihak uh, rasanya seluruh KKKS uh, wajib melakukan efisiensi wajib melakukan sesuatu yang lebih efektif wajib melakukan sesuatu yang uh, tentunya lebih cepat uh, terutama dari sisi pengadaannya jika kita fokus kepada target pemerintah 1 juta barrel di 2030 kita uh, tentu waktu yang diperlukan efektif sekitar uh, dari DC say dari tahun 2021 ya hanya sekitar uh, 9 tahun kurang lebih uh, harus dilakukan persiapan yang lebih matang pertama dan uh, proses pengadaan yang lebih cepat dan tentunya uh, uh, sudah pasti dibantu oleh uh, tim uh, divisi pengelolaan E, barang dan jasa dari SKK Migas. Nah, hal ini juga sejalan dengan topik yang kita akan bahas pagi ini, bahwa e, bagaimana mengintegrasikan beberapa kontrak untuk satu program pengeboran, sehingga kita bisa mencapai satu level efisiensi dan efektivitas yang paling optimum. Ada satu hal juga yang tadi disinggung oleh Pak Bowo mengenai uh, bagian dari Indonesia di sebelah timur yang masih banyak cekungan yang belum uh, dieksplorasi atau diproduksikan. Tentunya, dari pemerintah diharapkan ada satu pertimbangan untuk memberikan insentif kepada KKKS yang akan berkegiatan di sana. Saka saat ini punya dua blok di Indonesia Timur yang uh, akan dilanjutkan apabila hasil dari uh, processing itu menunjukkan uh, reserve yang sangat ekonomis. Oke, saya mendapat poin bagus di sini, Pak. Iya. Ada kata-katanya tadi menurut Bapak adalah harus kita lebih efisien. Sementara Betul. dari sisi oil and gas price gitu kita lagi drop, gitu ya. Betul. Nah, mungkin saya perlu menanyakan juga dari pelaku uh, bisnis, nih, Pak. Pak Dono, dari sisi industri, kita tahu bersama harga minyak itu sekarang lagi turun, ya kan? Dan kami harus tetap profit, gitu ya. Bagaimana sebagai, uh, apa namanya, uh, services, OLG services uh, dalam hal ini, Bapak menyikapi hal tersebut, ya? Ini sungguh, apa ya, uh, kehormatan buat saya, Pak Joko, diberi waktu untuk menyampaikan hal ini. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh... Eh, tadi bahwa eh, apa namanya disampaikan bahwa ingin menaikkan produksi ya semaksimal mungkin kemudian dari tim Pak Saiful juga ada kata-kata clue yang saya tangkap tadi cepat dan efisien intinya kan gitu ya Pak ya nah ini saya juga ingin memberikan eh, gambaran dulu di dalam dunia servis industri ya saya sebagai pelaku servis industri itu kita mengenal e, beberapa model daripada kontrak. Itu, saya ingin menggarisbawahi dari awal susu supaya kita punya persepsi yang sama. Nanti mau kemana arah kita? Pertama, saya ingin sampaikan bahwa ada yang disebut sebagai discrete services. Saya kira kita semua paham, discrete services itu artinya e, pihak kita sebagai service provider diminta untuk menyediakan hanya satu tipe services yang dikehendaki oleh pihak K3S. Apa untung ruginya dari K3S? K3S seneng karena cuman satu services waktunya cepat, dong dapat. Tetapi effort yang dilakukan sebanyak itu hanya mendapatkan satu services. Nah, langkah kedua dari pihak kita juga kosnya juga akan saya bebankan semua kepada satu service itu. Gitu. Nah, sikap kedua yang bisa diambil yang selama ini berlaku adalah bagaimana kalau kita melangkah kepada bundle services tahu istilahnya mengintegrasikan lebih dari servis, tidak diskrit. Bisa dua, bisa tiga, bisa lima. Dijadikan satu servis itu. Effort yang dilakukan oleh pihak K3S juga sama. PQ-nya sama, procurement prosesnya dilakukan orang yang sama, mendapatkan servis yang lebih banyak. Nah, di sini dari sisi waktu mendapatkan efisiensi dari pihak K3S. Nah, apa yang didapatkan oleh pihak kontraktor? Kontraktor juga menikmati efisiensi. Artinya, saya bisa mengelola servis itu dalam jumlah banyak menjadi satu. Saya bisa mengefisienkan warehouse saya, transportasi saya, orang saya, sehingga mau tidak mau secara komersial saya akan lebih efisien. Harga saya tentunya harapannya, ya Pak, ini nggak bisa menyajikan karena harapannya bisa lebih kompetitif dan juga apa yang dikehendaki oleh K3S jadi efisien gitu. Namun kadang-kadang mohon maaf nih dari dari SKK kadang-kadang wah -kadang, oh, nggak bisa apa nggak di-proof kalau bundle katanya gitu. Jadi hmm. mohon nanti didiskusikan lebih lanjut. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan itu banyak, menarik bapak Oh ya Gimana Pak? Apa, apa apa memang apa memang kita selaku SKK ini masih masih melihat itu merupakan hal yang yang tabu untuk dilakukan ya. Mengintegrasikan services seperti itu, pas Pak akun nanti saya akan kasih waktu saya. Oke, okay, oke, okay, okay. Silakan, silakan. silakan Pasti banyak lang yang harus saya teruskan lagi. Nanti silakan, mohon silakan, lagi, silakan, lagi. Silakan, silakan. Jadi, uh, selain uh, bundle services ataupun kita sebut sebagai integrated services, ya, integrated drilling services, gitu ya, itu ada lagi yang lebih advance, yaitu integrated project management. Nah, ini skopnya lebih jauh, lebih kepada satu project. Dalam hal ini, bisa saja re- dan seluruh personal seluruhnya diambil alih oleh kontraktor. Jadi pengawasan dari pihak K3S lebih ringan, hanya memberikan clue scope of worknya, ini apa namanya batasan-batasan kerjanya, dan yang lebih menarik shipment risk dipindahkan sedikit kepada pihak kontraktor. Ada istilah mungkin pernah dengar all down one down. Apa artinya? Artinya, ketika ada lima services, saya jalankan. Seandainya ya, satu rusak, bisa saja semua diberikan penalti. Tapi tentu ini melalui suatu proses pendekatan uh, hukum, ya, pendekatan kaidah komersial, dan seterusnya. Tidak bisa semena-mena, one down, all down, semuanya. Itu perlu model, tapi paling tidak ada tanggung jawab besar yang diberikan kepada kontraktor, lebih uh, bebannya lebih tinggi sehingga uh, moral obligationnya cukup tinggi, gitu. Nah, apa bedanya dengan discrete services? Seandainya discrete services, Bapak punya 10 services. Satu rusak, Bapak tetap membayar yang lain-lain ini. Walaupun operasi shutdown, ini tetap dia minta dibayar standby-nya. Tapi kalau konsep integrated project management, mungkin shipment risk itu bisa diatur sedemikian rupa ya, sehingga dua belah pihak uh, mendapatkan uh, benefit dari project ini tentu dari pihak K3S juga lebih efisien kerjanya tidak perlu memerlukan banyak orang. Nah, mohon dilanjutkan nanti pertanyaan di interupsi saya, ada juga yang lebih advance dalam hal ini yaitu LTSK atau Lam Sam Tenki LSTK Lam Sam Tenki Project gitu. Dalam Lam Sam Tenki Project ini kami dari pihak kontraktor itu menawar lamsam satu sumur harganya lamsam Mau nanti eksekusinya bisa lebih, saya tetap-tetap dibayar segitu. Mau kurang, lebih, uh, eksekusinya di bawah itu tetap kita minta bayaran seperti itu. Itu lansam terkini project. Nah, apa plus minusnya di sini? Apa hal-hal yang perlu diperlukan oleh kita? Lansam key project itu high risk project buat kami. Untuk itu perlu pendekatan-pendekatan khusus. Misalnya di sini ya, artinya harus jumlahnya sumur lebih banyak. Karena saya harus men-shift, saya perlu learning curve Saya perlu menaruh beberapa uh, Studi yang begitu banyak Metode ini sudah banyak dilakukan di Middle East Dan halibutan sudah melakukan Lebih dari 150 sumur Di uh, seluruh dunia uh, Melakukan Lamsam tenki Project ini okay. Jadi uh, diserahkan semuanya Kepada kontraktor, kontraktor menjalankan Dari pihak operator tinggal mengawasi Dan harganya fix gitu. Ya Itu manfaatnya buat si kontraktor Sangat efisien ya, Tidak perlu membuat AF-nya standar terus. Gitu Out outputnya ya. itu nanti apa Pak? Apa outputnya well atau sampai dengan flowing? Nah uh, itu dalam bentuk kontrak kita bisa buat sedemikian rupa. Tapi yang selama ini terjadi adalah well. Tentu kita tidak bisa menjamin reservoir. ya hmm. Kalau berkaitan dengan reservoir itu kan sesuatu yang unpredictable. Tapi yang sifatnya uh, operation seperti drilling dan seterusnya sampai well construction lah. Itu, itu uh, kita bisa kategorikan sebagai uh, suatu tangki project. Oke, okay. okay. menarik sekali Pak. Jadi uh, kalau yang saya tangkap di sini berarti ada berbagai macam jenis uh, apa, integrated yang bisa ditawarkan dalam industri uh, migas ini, mulai dari uh, integrated bundling, kemudian ada IBM. yang lebih tinggi lagi uh, apa tadi namanya Pak? IPM Al project. itu iya. paling tinggi. Lam IPM. gitu ya. Nah, uh, saya mau ke Pak Bawa sementara ini. Apakah di PTK kita, Pak, itu memungkinkan untuk hal semacam ini, Pak? Ya, memang di PTK 007 sudah diatur, Pak, mengenai strategi kontrak pengeboran terintegrasi. Memang dari dulu juga kami juga seringkali berdiskusi dengan K3S, juga kita berdiskusi dengan penyedia barang dan jasa. Memang kontrak terintegrasi ini cukup menarik ya, Pak. Selain memudahkan K3S untuk... Paling tidak, dia tidak terlalu complicated Me, apa, menyerap berbagai kontrak dan juga juga memudahkan juga e, untuk penyedia barang dan jasa juga dengan sekali tembak dia semua dapat drilling services dan termasuk bahkan ada yang termasuk rignya juga gitu kan pak yeah, ya. Yeah. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kita tetap bisa memenuhi prinsip pengelolaan rantai supply yaitu pertama kompetitif dan fairness ya. Paling, paling tidak kan ini kan skupnya sangat besar nih pak rek kemudian juga drilling services di apa di dalam satu scoop ya. E, dan saya lihat juga minimal itu ada kalau saya amati itu sekitar 20 pekerjaan lah di situlah. Kalau kita lihat secara umum ya. Betul, betul. Kalau 20 pekerjaan satu masing-masing pekerjaan itu misalkan ada dua perusahaan aja ada 40 perusahaan yang seharusnya bisa join di situ, Pak. Hmm. Nah, tapi ini diambil salah satu diambil satu semuanya misalkan Bapak Pak Dono dari Haliburton yang kira-kira tadi bisa diambil oleh 40 perusahaan ikut tender di situ tapi sekarang cuma diambil cuma satu perusahaan yaitu Halliburton kami sebagai SKK Migas harus melihat itu Pak kita harus melihat secara komprehensif nah balik lagi SKK Migas harus melihat dari semua sisi lah paling tidak pertama tadi dari competitiveness lah fairness juga bagi pelaku industri khususnya lokal bagaimana kalau ini diserap oleh satu perusahaan saja sehingga perusahaan lain tidak dapat kesempatan atau tidak mendapat bagian nah itu yang perlu kita highlight di situ Hal yang kedua adalah uh, resiko, Pak. Resiko dalam hal ini adalah Bapak bilang tadi uh, kalau saya highlight adalah IPM, misalkan Integrated Project Management, di mana nanti mungkin nanti saya bisa dikoreksi ya. Ini saya ambil contoh aja dari pengalaman pengalaman kami sebelumnya. Kalau misalkan ada sampai vendor itu menentukan lapisan mana yang harus dibor, kemudian juga harus bagaimana. Timing schedule segala macam. nah itu harus jelas juga dalam kontrak supaya tidak ada dispute, Pak. Do and don'ts-nya kemudian partnya dari K3S, juga partnya dari penyedia barang jasa itu di sebelah mana. Yeah. Nah, yang sering terjadi di sini adalah dispute-nya adalah dispute di kemudian hari, Pak, pada saat kontrak eh, pekerjaan sudah selesai, kemudian ada eh, pet klaim dari vendor, juga dari penyedia barang jasa di mana juga tidak mau menerima karena memang pekerjaan sudah selesai. Nah, klaim-klaim hmm. itu yang sangat sulit kita kita apa? kita mediasi karena memang di dalam kontrak ini itu nggak jelas, Pak. Ini bagiannya hmm. siapa, ini bagian siapa. Ya. Baik, oke. Okay. Ya. Bagus. Ya. Ini menarik sekali, Pak. Betul. Jadi ada pepatah yang mengatakan jangan taruh telurmu di dalam satu keranjang. keranjang yang sama begitu, Pak. Bakat. Karena kalau jatuh, tentu pecah semua. Gitu, Baat. Integrated ini saya, saya lihat tadi keuntungannya banyak sekali, ya. tapi di sisi lain, pandangan dari SKK Migas ini masuk akal juga, Pak. Ya. Nah, artinya kita juga harus memperhatikan gimana keberlangsungan industri pendukungnya sudah ada Baat. saat ini. Gitu, ya. nah, bagaimana, Pak? Pendapat Bapak soal ini, oke. Okay. Uh, kita bicara mengenai uh, program pengeboran di mana uh, dilakukan oleh satu kontraktor ya atau uh, strategi kontrak uh, penyediaan jasa pengeboran terintegrasi yang disampaikan dari Haliburton uh, sangat benar ada tiga level yang perlu dipertimbangkan hanya uh, pengalaman saya kita harus juga melihat dari karakteristik sumur-sumur atau formasi atau cadangan di satu lokasi. Jika yang disampaikan Pak Dono tadi mengenai yang paling tinggi adalah Lamsam Tenki Project, akan sangat mudah apabila seperti di Timur Tengah, di mana jumlah sumur itu ditentukan oleh kapasitas produksi, pengolahan produksi. Yeah. kenapa? Karena reserve di Middle East itu sangat besar dan kedalaman sumur tidak terlalu dalam. Sehingga yeah. mau ngebor 10, 20, 30 itu sangat mudah. Dan bagi perusahaan-perusahaan di Middle East dengan melakukan Lampson Keep eh uh, project okay. kontrak strategi tersebut itu akan menurunkan jumlah uh, tenaga kerja dari betul, sisi betul. Uh, kontrak K-3S uh, ya pak kat, uh, bukan K-3S kalau di sana iya. uh, uh, investor uh, migas untuk uh, melakukan dari mulai well design, well construction sampai pengawasan. Jadi cukup hanya pengawasan saja. Malah kadang-kadang ya. kalau di sana pengawasan itu ditiadakan karena di dalam kontrak itu sudah, sudah. disebutkan. Betul. Ya, uh, no, no gain, no pay no gain, no itu pay. Okay. bisa terjadi seperti itu. Tapi untuk di Indonesia, terutama di areal Jawa Timur, di mana karakteristik sumur-sumur uh, produksi yang sebelumnya kami bor itu cukup uh, complicated, long term, uh, sorry bukan long term, uh, lamsam turnkey itu agak sulit. Kenapa? Karena level resikonya sangat besar. Ya. Jadi, yang paling cocok menurut kami adalah di antara IPM dengan hmm. Ya. Karena kita juga harus melihat, ada dua sisi, kan? Di sisi, di sisi yang pertama adalah bagaimana kita memproses satu pengadaan barang dan jasa dengan cepat, tapi di sisi lain, bagaimana kita membantu industri dalam negeri. Terutama perusahaan-perusahaan Indonesia ini bisa mendapatkan kue dari yeah. uh, inisiatif ini. Menurut saya, salah satunya adalah dengan uh, menerapkan satu standar minimum pencapaian kandungan lokal yang mungkin dapat dicapai oleh para peserta lelang. Ya. Jadi, di di dokumen lelang kita sampaikan bahwa peserta lelang yang memang mempunyai kualifikasi dan pengalaman serta jangan lupa memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menyediakan jasa ini itu merangkul dari perusahaan-perusahaan nasional yang juga memiliki kualifikasi yang baik dengan demikian misi kita misi KKKS misi SKK Migas meningkatkan kandungan lokal itu tetap terjaga. Oke, gitu. tahan di situ, Pak. Mantap ya. itu, Pak. Gimana, Pak Dono? Sebagai salah satu main player di industri Hulu Migas. Ya, ini saya cuman ingin, ingin mendapatkan klarifikasi dari uh, Pak Agus ya, bahwa uh, yang dikatakan itu kan semacam kayak kolaborasi ya dengan pak perusahaan lokal pak gitu pak ya. Pak pak. Tentu uh, begini, uh, di dalam setiap Company ya, terutama yang internasional company Mereka punya kualifikasi khusus Makan. ya Dalam uh, menjalankan Artinya, contohnya lah Suatu saat kita harus menyeleksi sebuah rig Itu tidak semerta-merta Harga yang murah kita ambil, tidak Karena ya. unsur safety menjadi nomor satu Buat kita, ya. selama dia Tidak bisa berkomitmen terhadap safety Walaupun harganya murah kita tidak akan ambil Oke, mohon gitu. maaf saya potong dulu pak ya, ya. Ini agak menarik ini, karena gini Bagi kami, rig itu karena yang akan kami lakukan adalah program pengemboran lepas pantai. Oke, okay, oke. Okay. RIG itu kami kecualikan. Oke, okay, oke. Okay, okay. Kami Ini lepaskan. kita bicara offshore ya? ya iya, kita saya, bicara offshore. Okay. Kita lepaskan. Kenapa? Karena untuk offshore, peng, proses pengadaan RIG itu mengacu ke undang-undang yang terkait kabotas. Saya, saya setuju kalau soal ini Pak Joko. Ya, Jadi betul, memang kalau ya. offshore itu ya. memang tentu agak complicated lah tapi uh, complicated yang saya maksudkan begini ya uh, beberapa uh, penyedia jasa bundling uh, di services ini memiliki service lain yang cukup banyak yeah. ya. nah tapi di sisi lain bagaimana mm. kita bisa merangkul juga Betul. potensi lokal untuk sama-sama bekerja berkolaborasi yang tadi Pak Dono sampaikan yeah. jadi itu ini maksud Pak poinnya adalah Boya jangan serakah, itu. Bagaimana? Iya iya iya. Ini investment cake ini, ya. Yeah, 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 yeah. Ini juga dinikmati oleh bangsa sendiri. Mohon yeah, maaf yeah, ya Pak ya. Iya yeah. yeah, yeah, yeah. iya saya, saya paham pak. bahwa uh, beberapa menjadi jasa itu memiliki target sales yang uh, cukup tinggi ya. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi jangan lupa Pak bahwa yang kita kelola adalah sumber daya alam milik rakyat Indonesia ya, ya jadi kandungan lokal itu ya kita harus legowo lah untuk sama-sama ya, kita ya. duduk bareng kita berpikir bagaimana yang lokal ini bisa terangkul juga gitu ya, ya. karena kalau ini bisa terlaksana kolaborasi ini bisa terlaksana karena begini pak e, contoh perusahaan bapak juga bis, masih ada potensi uh, kesempatan lain untuk melakukan diskrit yang bapak bilang tadi kan, yeah, yeah. ya tidak semua KKKS melakukan Bundling, bundling services, betul. gitu ya. Nah, bagi kami juga ada keuntungan pak. Pertama, penyedia jasa uh, Bundling dari services yang uh, memiliki kualifikasi sesuai keinginan kami, tentunya kami harapkan juga mau menerapkan teknologi terbarunya. Iya. Yeah, yeah. Karena bagi kami kalau kami ingin menerapkan teknologi itu, uh, Pak Joko, terpaksa kami harus tunjuk langsung hmm. dan itu sedikit bermasalah uh, bagi proses. Gitu ya. Dan kalaupun kami lakukan lelang terbuka untuk teknologi tersebut, tidak semua bisa ikut. Bisa ikut karena uh, setiap teknologi baru itu berbeda-beda. gitu itu requirement dari Betul. Bapak uh, Well, nah, well dengan sendiri. Inisiatif ini yang juga didukung oleh uh, SKK Migas bahwa teknologi baru itu bisa diperkenalkan untuk diaplikasikan dan tentunya yang tadi Pak Dono sampaikan bahwa resiko kan bisa di shifting. Yeah. Gitu. Jadi kalau teknologi baru ini ternyata uh, hasilnya baik, maka penyedia jasa yang memiliki teknologi itu memiliki hak Termasuk kami juga untuk mempublikasikan hasilnya, gitu. jadi eh, KK, SKK Migas dan KKKS tidak hanya menyediakan eh, investment cake bagi penyedia jasa, tapi juga menyediakan eh, satu fasilitas bagi penyedia jasa untuk mencoba teknologi barunya dalam eh, program pengeboran ini. Betul adanya bahwa industri migas itu harus memiliki multiplier effect. Sebagaimana diketahui di dalam CIVD itu ada 7000 lebih vendor. Nah, ini setidaknya kita hari ini punya kesepakatan bahwa integrated itu mungkin dilakukan untuk dapat melakukan Betul, memberikan suatu efisiensi. Namun ini yang perlu kami dengar juga pendapat dari Pak Agus. Eh Pak eh, Dono. Bagaimana strategi ini tetap sejalan dengan peran industri hulu migas dalam menumbuh kembangkan Uh, perekonomian bangsa karena ya seperti yang Pak Gus bilang tadi ya. bahwa kita punya banyak sekian banyak vendor dan kita juga punya peraturan-peraturan yang ketat terkait dengan material misalnya ada barang wajib semacam itu. Iya. Ya. Oke, silakan Pak. Iya, ini menarik. Uh, tadi Pak Bowo menyampaikan ada sekitar 20 services yang bisa terlibat di dalam satu industri. Saya hanya ingin memberikan satu case history ya beberapa proyek yang pernah kita lakukan di satu proyek IPM besar gitu. Saya nggak mau sebut nama proyeknya. Nah, terlalu uh, apa namanya spesifik gitu di dalam project itu kita sama melakukan suatu apa ya kolaborasi dengan tidak dengan Haliburton saja Haliburton berfungsi sebagai project leader atau ipm leader tentu yang bisa kita provide adalah core bisnis kita yang lainnya tentu kita nggak punya nah nggak punya ini kita berlakukan sebagai bagian dari subkon tetapi cara seleksi subkon ini perusahaan lokal semua subkon ini perusahaan lokal semua baik itu ber bersifat contoh, satu contoh misalkan H2S eh, saya nggak punya ini nggak punya dan seterusnya transportasi orang itu melibatkan uh, aktivitas lokal yang luar biasa sampai civil work civil work kita ambil alih pekerjaan civil work saya nggak punya civil work tapi knowledge know how how to do civil work kita punya kita punya experience base nya soal itu karena kita kerja di mana-mana dan experience base itu sebagai semacam kayak spesifikasi yang kita apa flow ke bawah bahwa kalian kalau bekerja seperti ini, ini standar kita, ini safety kita, ini pola kita gitu. Dan menjawab dari Pak Agus tadi saya appreciate bahwa harus ada semacam kolaborasi. ya intinya itu doable buat saya. Untuk komentar saya ya, mengomentari itu itu sesuatu yang doable yang bisa dikolaborasikan. Saya kira itu. Oke, kalau dari sisi TGDN-nya seperti apa, Pak? eh dini TKDN ini menarik ya. TKDN ini bukan hal yang baru ya. Artinya saya ter apa ya masuk di dunia industri ini tahun 1980-an, 90-an dan seterusnya ini berkembang terus e, kandungan lokal dan seterusnya. Dan e, itu bagus polisi pemerintah itu di mana negara manapun juga memaksakan Maat -maat. untuk memakai produk lokal bahkan Amerika pun Amerika apa USA first dan seterusnya ya saya setuju soal itu dan kami pun sebagai perusahaan asing atau PMA yang di Indonesia juga sudah mengaplikasikan itu lama dan itu menjadi agenda policy dari corporate tidak cuman dari sisi politis itu ya dari sisi bisnis juga kita mempunyai manfaat gitu karena efisiensi kan dengan memakai produk lokal dan seterusnya itu kan jadi efisien saya tidak perlu mengimpor dan seterusnya core-nya kalau ada di lokal saya bisa pakai dan seterusnya gitu ya tetapi yang harus difahami di sini kita tidak apa ya tidak bisa meng mengabaikan kualitas karena tetap spek itu nomor satu ketika ada produk lokal yang memang tidak bisa kita lampaui mau nggak mau kita harus mencari alternatif lain. Oke Pak Bowo kalau kita sudah berbicara banyak tadi, saya yakin eh, kolaborasi itu dimungkinkan. Tapi sebagaimana kita ketahui misalnya dalam satu tadi ada 20 line gitu ya 20 line services dalam satu line services tersebut tentunya tidak hanya satu mungkin ada tiga empat perusahaan yang mendapatkan kesempatan untuk kolaborasi tentunya cuma satu tidak mungkin empat empatnya nah bagaimana dari SKK Migas menanggapi hal ini sehingga mesis dari PTK kompetitif, uh, kemudian penumbuh kembangkan industri dalam negeri. Bagaimana Pak? Iya, ya saya cuma menangkum ya tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, Pak Dono, memang benar. Nampaknya juga Pak Dono juga sudah punya apa uh, apa uh, visi ketekadennanya itu sudah besar gitu ya. Paling tidak, paling tidak beliau sudah bisa mengakomodir lah perusahaan-perusahaan lokal. Nah, nah, hal inilah yang SKK Migas mau gitu ya. Paling tidak kita itu berbagi lah gitu. Tadi yang Pak Agus bilang jangan serakah, benar sih. Tadi saya mau ngomong gitu tapi saya enak aja gitu. Jadi <tuk> <tuk> Benar Pak, jadi memang balik lagi ke K3 juga nih. Mungkin juga mumpung ada Pak bagus ya. Jadi juga k juga paling tidak juga menyiapkan dokumen tender, juga menyiapkan apa? persyaratan, spesifikasi juga juga harus melihat potensi-potensi. Misalkan tadi ada 40 lebih perusahaan itu juga harus dilihat. Sebagai insan SCM juga harusnya punya apa? punya uh, feel yang sama dengan SKK Migas juga bagaimana kita meningkatkan TKDN, bagaimana kita berbagi sesama uh, apa komoditas yang ada gitu ya. Yang kedua adalah saya ulang kembali bagaimana kita bisa membagi porsi itu kepada masing-masing uh, pelaku industri khususnya di industri lokal, mengkolaborasi industri-industri lokal itu dan uh, Haliburton juga bisa paling tidak transfer knowledge lah gitu ya, transfer knowledge berbagi lah, berbagi dengan industri lokal bagaimana industri lokal itu nanti bisa tumbuh gitu. Saya mengerti lah concern beliau memang ada target bisnis yang harus dicapai per tahunnya. <laughs> itu itu setiap bisnis itu pasti ya, harus untung lah gitu ya, meskipun untungnya itu uh, apa tidak banyak, yang penting harus untung lah gitu ya. Paling tidak BP lah di situ. Nah tapi paling nggak kita punya spirit yang sama gitu, pak ya. Tolong bantu kami SAKA Migas, tolong bantu K juga partner kami juga, tolong bantu bagaimana kita menspread uh, knowledge itu kepada industri-industri industri lokal gitu. Jangan sampai kita istilahnya kita, uh, orang yang punya ilmu apa knowledge cuma ngambil keuntungan di sini kemudian dipulang balik jadi kita hanya ditinggalin jejaknya aja gitu. <tuh. <tuh. Ada satu hal yang ingin saya tambahkan bahwa yeah. uh, skema ini atau strategi kontrak ini ini dapat menurunkan juga uh, surplus inventory yang saat ini masih uh, nilainya cukup tinggi di masing-masing KKKS. Jadi uh, kami akan mengambil model uh, uh, apa uh, proses pengadaan seperti EPCIC. Ya, jadi ada komponen I-nya di situ engineering ya. Jadi nanti dari uh, para bidder untuk uh, paket ini harus menyediakan juga uh, knowledge dan experience-nya untuk membuat satu sumur berdasarkan material-material yang sudah ada di kami. Dengan demikian tapi tidak harus membeli lagi gitu. Ya. Kalau boleh kita sebut sebagai merakit mainan Lego, jadi ada beberapa bentuk Lego yang kita umpamakan sebagai inventory KKKS, itu kita susun menjadi sumur. Apabila ada yang kurang, dalam kontrak kami akan menyebutkan, apabila misalnya kurangnya dua batang dari casing, contohnya, ya tinggal penyedia jasa, Siapkan saja uh, dua batang, dan tentunya penyedia jasa akan menyiapkan lebih dari dua batang. Nah, selebihnya itu menjadi uh, surplusnya penyedia jasa, karena bagi penyedia jasa, surplus itu bisa langsung dijual. Tapi bagi KKKS, itu yang menjadi masalah. Surplus yeah, betul. ini enggak bisa kita jual langsung, betul. Karena yeah. begitu landed, jadi barang milik negara. Yeah. Nah, itu yang hmm. yang juga yeah. uh, multiplier efek untuk yeah. uh, KKKS dan SKK Migas yeah. menurunkan uh, nilai inventory. Uh, drilling. Oke okay, baik. Menarik sekali diskusi kita pagi hari ini. Namun uh, saya pikir uh, kita harus sudahi dulu karena memang uh, sudah cukup terik. Saya sudah cukup bahasa ini. <laughs> gitu ya. Oke okay, baik. Terima kasih bapak-bapak sekalian. Uh, kesimpulan yang bisa kita peroleh di sini adalah memang integrated services, drilling services ini bisa kita implementasikan tentunya dengan Berbagai macam uh, model yang mungkin nanti bisa Pakai. kita lebih, uh, elaborate lebih Dan dengan integrated ini kita juga bisa uh, mengakomodir uh, komponen dalam negeri Kemudian perusahaan dalam negeri Tuh. tetap bisa diakomodir Sehingga uh, apa yang dicita-citakan oleh Hulu Migas memberikan multiplayer efek sebesar-besarnya buat uh, Indonesia bisa tetap tercapai Oke, okay, demikian. Mungkin diskusi kita pagi hari ini. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.